Yo, gue balik lagi nih cuy. Dan kali ini kita tidak bermain Mobile Legends alias Magic Chess guys. Kali ini kita akan cobain game terbaru ya. Soalnya game ini kemungkinan besar akan update di Magic Chess ya. Kurang lebih kayak gitu cuy. Cuman gue gak tahu bro, soalnya ini masih versi beta. Dan kalau kalian pengen main game ini namanya Mobile Chess, oke? Tapi di pihak aplikasi ketiga cuy, namanya tap.io. Kalian boleh download di situ ya. Oke. Okay. Oke, jadi kurang lebih game ini tuh mirip banget dengan Magic Chess cuy. Untuk komandernya sama ya. Di sini ada si Wanwan ya, ada si Laila. Kurang lebih sama, bro. Tapi masih berkaitan dengan Moontoon, bro. Itu sih. Dan di sini ada yang mode keren lagi cuy. Ada mode yang bakalan muncul nantinya ya. Kurang lebih sih ini feeling gua aja ya. Kayaknya sih ini nanti bakalan 4 versus 4 cuy. Mode turnamen kayak gitu bro. And then, nah di sini yang gua kasih tahu sama kalian cuy. Nah di sini ada sinergi-sinergi baru yang belum pernah kalian lihat. Tapi yang jelas kalau kalian itu udah pernah main Magic Chess dari season 0 ya, kalian nggak perlu khawatir bro, karena sinerginya ini itu udah pernah muncul ya. Untuk hero-heronya masih sama dengan hero-hero yang ada di rank ya, atau di Mobile Legend ya. Nah untuk hero-hero yang ada di Magic Chess, ya ini sih udah pernah juga keluar, cuman ada beberapa yang baru guys. Contohnya kayak si Aulus dan si Barat, banyak juga sih kayak si apalagi ya, kayak si Cici. Nah si Cici ini termasuk hero legend ya guys ya, kurang lebih kayak gitu. Nah untuk sinerginya ini ya, gua nggak mungkin jelasin satu persatu, nanti videonya lebih panjang lagi. Kurang lebih ya hampir sama ya. Northern Veil udah pernah ada contohnya nih. Kalau dulu Northern Veil itu langsung ulti kan, nah sekarang itu beda cuy. Musuhnya itu akan dikasih tanda Winter ya, nanti efeknya itu Northern Veil ini memberikan true damage tambahan kayak gitu cuy. Yang penting kalian gak kaget gitu loh. Nah sekarang kita akan jelasin di bagian ini dulu bro, Go-Go Card. Nah kalian itu nanti dapat Go-Go Card sebanyak 3 kali. Kalau di Magic Chess namanya Magic Rune ya, kurang lebih kayak gitu cuy. Ini sama aja kayak di Magic Chess teman-teman, jadi kalian nggak perlu pusing ya kalau kalian itu udah main Magic Chess dari sekarang atau season sebelumnya bro. Oke, okay? Tapi untuk Go-Go Card ini ada pengaruhnya nanti di Go-Go Box ya. Kalau di Magic Chess itu namanya Fat Box. Nah nanti kita di awal-awal game itu kita dikasih 3 pilihan. Nah nanti kita pilih, ntar aja deh gue kasih tahu di dalam game aja kali ya. Untuk equipmentnya masih sama. Ada physical, ada magic, ada defense. Nah, di sini juga ada kristal. Setiap sinergi ada kristalnya. Tapi kayak sinergi-sinergi yang cuma 3 hero itu nggak dapat ya. Contohnya Leonin ya. Di sini 3 hero dia nggak dapat kristal. Oke ya teman-teman ya, kurang lebih kayak gitu ya. Sekarang kita akan coba sinergi mungkin marksman boleh, mungkin stargazer juga boleh atau mage ya. Oke, langsung aja kita cobain. Let's go. Wow, oke guys, kita sudah masuk ke dalam gameplaynya nih. Nah, langsung aja kita ready ya. Oke, seperti biasa tampilannya akan muncul seperti ini ya, commander-commandernya. Nah, setelah ini kita akan masuk ke dalam Go-Go Box. Nah, nanti kita akan memilih 3 pilihan ya. Kita pilih salah satu. Nah, nanti efeknya itu akan berpengaruh dengan Go-Go Card ya. Nih, gue kasih tunjuk sama kalian nih, guys. Nah, ini dia namanya Go-Go Box ya. Di sini ada dessert, ada fatball, ada gold. Nah, ini bebas ya, random ini soalnya cuy, dikeluarin gamenya bro. Kita ambil ini aja kali ya, gold kali ya. Oke, tapi ini juga random ya, siapa yang dipilih kita nggak tahu. Coba kita lihat. Nah, yang dapat itu dessert property, ini efeknya cuy. Oke. Okay. Nah, terus yang muncul begini ya, 3 hero random ya kan. Oke, nah ini tampilannya seperti ini guys, udah berbeda dengan Magic Chess. Nah, untuk formasinya nanti berpengaruh ya, kalau kalian itu sembarangan masukin hero-heronya cuy, kayak gitu bro. Nah, untuk di awal-awal masih sama ya, ini masih tahap perencanaan, kita melawan Creep Town. Cuman bedanya, kalau di Mobile Chess ini, setelah Creep Town nanti kita langsung dikasih yang namanya Magic Rune, atau kalau di sini namanya Go-Go Card. Oke, kita dikasih spell busuk ya. Kita ngambil lagi saja kali ya. Oke, kita coba main ke arah mana nih enaknya guys. Ini dia namanya Go-Go Card ya. Ini juga bisa kalian refresh, bisa kalian baca juga ya. Di sini kita mendapatkan satu peti equipment, kita nggak butuh, kita refresh saja. Mendapatkan 6 gold. Ini dapatkan HP, kita ganti aja. Merefresh toko gratis. Ini setiap satu sinergi diaktifkan dapat hybrid defense, kita refresh aja.
dapat 1 gol, 2 gol, nggak penting ya, konyol ya. Berarti kita mendapatkan 6 gol saat meningkatkan level. Oke deh, ini aja lah ya. Nah, di sini bedanya lagi dengan ini ya guys ya, dengan Magic Chess itu di level ini cuy, di sebelah kiri ini ya. Kalau di Magic Chess kan kita langsung level 4 kan. Nah, di sini itu kita harus mengisi levelnya dulu guys. Ya, tapi kalau kalian nggak peduli dengan gold, ya boleh juga kalian pencet untuk naik level kayak gitu, bro. Ya, singkatnya kayak gitu ya. Kurang lebih juga sama, di sini ada gold di pojok kanan bawah. Kalau kalian menahan 10 gold, kalian dapat interest 1 ya tambahan. Kalau kalian menahan 20 gold, dapatnya itu 4 bonus gold lagi kayak gitu, bro. Oke ya. Nah, untuk melihat formasi lawan itu di sini. Nah, ini namanya Gogo Card. Gua udah jelasin tadi ya untuk sinerginya ini. Oke, kita kalah lawan dia. Kita ambil ini dulu. Zah, yang muncul si Jax. Bentar guys, gua bingung nih mau main apa nih, bro. Northern Veil ya. Bolehlah, bolehlah. Kita ambil dulu ini ya kan. Kita taruh depan aja ini semuanya. Oke, sabar dulu aja, bro. Sembari nahan gold ya kan. Oke. Okay. By the way, kita ketemu lawan si Shadow. Buset. Dia udah level 5 aja, bro. Konyol ini orangnya. Oke, nggak apa-apa, bro. Kalem, bro. Di situ dia rencananya mau bermain downless ya. Nah, kalau kalian masih bingung gitu kan, kalian belum hafal sinergi-sinerginya, kalian boleh klik ini ya di pojok kanan atas ya, yang gambar buku ya. Nah, di sini kalian bisa intip lagi sinergi-sinerginya. Kayak di ini nih, downless nih. Lawan kita kan pakai downless nih. Ini salah satu sinergi yang bagus ya. Kombinasi antara Weapon Master dan juga ini sih, Defender coy. Jadi kita dapat lifesteal, dapat shield juga kayak gitu, bro. Oke, kita kalah lagi. Ini boleh kita ambil. Zah. Si Masya. Bentar ya. Gua itu pengennya mau main Marksman. Sama atau enggak kita mainnya ini coy, Stargazer ya. Tapi bolehlah kita ambil dulu. Berarti kita boleh naik level, ambil si Atlas. Kita aktifkan dulu defense-nya, taruh di sini ya kan. Nah, jadi untuk defense ini ya, itu mirip banget dengan sinergi yang dulu, namanya itu Targetman coy. Nah, jadi kita hero yang lain itu dapat shield juga ya. By the way, kita ketemu lawan si Ciro. Dari segi teori harusnya sih kita bisa menang ya. Sombong amat. Plus masnya kita udah gendut juga kan. Cuman kita di sini nggak mau main ke arah defense ya guys ya. Berarti ini boleh kita jual dulu ya kan. Oke, kita tahan gold dulu aja teman-teman. Oke. Nah, ini dia coy, ini namanya Gogo Box ya. Kalau di Magic Chess namanya Fat Box. Nah, kita ngambil di HS aja coy. Oke. Sah. Wop. Nah, mulai nongol nih coy. Ada si Lunox, ada si Wanwan. Bentar, kita intip dulu lawan kita main apa. Mereka main Eruditio, Northern Veil. Berarti kalau kayak gitu, kita mainin aja kali ya guys ya. Main ke arah Marksman aja kali ya. Kita putar dulu. Oke, nongol lagi. Kita putar lagi. Oke, berarti sabar dulu ya. Ini kita jual aja ya. Kita jual aja lagi. Kita ngumpulin hero-hero Dragon Altar ya guys ya. Kita ngumpulin hero-hero Dragon Altar. Dan untuk sinergi Dragon Altar ini cakep banget bro. Nanti kalau Dragon kita udah aktif ya, di arena kita ini muncul naga. Dan nanti itu kita harus masukin hero-heronya ke dalam naganya cuy. Jadi nanti hero kita itu dapat tambahan efek ya. Jadi lebih diperkuat kayak gitu loh. Oke. Zah. Wop. Yang nongol si Freya. Konyol ya. Kita nggak main ituan. Mungkin kapan-kapan kita coba. Kita putar dulu. Nah, Wan-Wan nongol. Berarti ini boleh kita jual dulu. Jual dulu aja. Dijual aja. Masukin. Nah, aktif nih naganya. Dapat kristalnya yang beginian, konyol, konyol. Berarti sih kita nggak disuruh main ini, guys. Tadi dapat apa sih? Ntar, guys. Kita dapat kristal, oh random ya kristalnya ya. Wah, konyol, konyol. Ntar ya, guys ya. Gue sambil mikir nih. Kalau Monian, ini itu cakep juga. Cuman di sini ada Norton nih, guys. Norton sih kurang bagus ya. Maksudnya kurang bagus itu gini loh, gak langsung ulti dia cuy. Cuman untuk efeknya lumayan bagus. Dia itu langsung memberikan true damage ya.
Ntar ya guys ya, kalau kayak gitu berarti kita enaknya main Weapon Master aja kali ya. Kalau dikasih yang begini kristalnya cuy, ya nggak sih? Boleh lah, kita ambil dulu ini, kita putar. Oke, dapat lagi. Oke, sabar bro, kita transisi pelan-pelan ya. Nah setelah ini kita melawan Creep Round, dan di sini juga akan muncul namanya Go-Go Card. Kita lihat dulu. Dapatkan satu kristal cheese, kristal acak tapi bro. Ini dapat refresh gratis, kita refresh aja. Satu sinergi diaktifkan, hybrid. Ini 18 commander. Ini mirip dengan Rock Solid ya. Nah ini namanya Rock Solid juga cuy. Kita refresh aja. Satu ini. Berarti kita ngambil ini aja lagi ya. Dapat kristal apakah ini? Wop, ada dragon guys. Bentar guys, ini kita masukin Uju naik level ya. Bentar ya. Ada dragon ya, dragon. Bentar guys, ini itemnya bagus nggak nih? Kita lihat dulu. Zah. Wop, itu dia bro. Ada winter, boleh lah ya. Kita ambil winternya. Ini gue pengen ngambil dragon sih. Bentar ya guys ya, gue mikir nih coy. Ini kita ambil, ini kita ambil. Ya kan? Zah. Ambil apa nih enaknya ya? Dragon. Ini aja deh, dessert aja ya. Dessert terus kita ngambil Orton Veil aja. Ini kita kasih dulu gini. Kita kasih gini. Oke, udah cakep. Ini kita ganti dulu ini. Oke, ini dapat yang ini ya dari efek ini, guys. Dari efek Los Pecadosnya ya. Kita dikasih item itu untuk efeknya. Kalau kalian mau tahu di pojok kanan atas ya, Los Pecados itu sekarang dapatnya item ya atau equipment. Berarti kita nggak main ke arah ini, kita jual, ini kita jual ya. Kita main ke arah Weapon Master aja kali ya. Ini boleh kita ambil dulu, kita ambil, kita puter. Ini boleh kita puter dulu, kasih gembul untuk bertahan ya guys ya. By the way, untung aja kita masih menang. Oke, kalem, santuy bro. Ini boleh kita ambil. Zah. Nah, itu dia. Ini berarti boleh kita jual ya. Ini kita jual aja, kita jual. Ini boleh masuk. Terus ini boleh kita jual. Ya kan? Ini ambil. Putar dulu. Nice, cakep. Oke, berarti ini boleh kita masukin. Kita kasih sama si lapu-lapu aja ya. Kita kasih sama si lapu-lapu. Oke, sabar dulu aja bro, santuy. Kita ketemu lawan si Kayla YT ya. Kayaknya dia YouTuber. Berarti kita di sini bisa kalah, brother. Lawan kita OP semua ya. Oke, santai aja, santai. Oh ya, gue belum jelasin juga ya, karena kita dapat ini ya guys ya, sinergi dessert ini ya. Ini dulu namanya Western Dessert. Nah kalau dulu itu cakep banget cuy, bisa mengurangi serangan musuh ya. Nah kalau sekarang ini kita nanti dibantu sama si Kufra ya. Nanti kita dapat si Kufra kalau kita aktifkan bro. Bentar bro. Nih ya, perhatikan ya. Ini boleh kita ambil. Oke, kalem cuy. Tersisa 64 ya, boleh naik level. Zah, nah nongol dianyo. Ini boleh nongol lagi. Oke, ada Freya ya guys ya. Ini boleh kita jual aja. Ini kita jual. Kau gak penting kau. Kita jual aja lah ya. Ini kita masukin, ambil si Freya. Kita aktifkan dulu Nortannya, ya kan. Terus masukin ini dulu. Taruh sini. Kita kasih sama ini. Ini kita kasih begini. Wow, oke, okay. Udah cakep ini mah. Nah ini nih, ada si Kufra nih guys. Si Kufra ini membantu ya guys ya, kalau kita mengaktifkan sinergi dessert ya. Untuk Kufra di sini beda banget dengan Magic Chest ya. Lebih cakep yang di sini bro. Lebih membantu banget gitu loh. Oke. Let's go. Oke. Masih belum kelihatan ya efek Norton Veil-nya ya teman-teman ya. Nanti kalau kita udah bisa mengaktifkan 4 ya. Ini. Kalau kita udah mengaktifkan 4 itu efeknya kelihatan banget cuy. Untung aja kita masih bisa menang ya kan. Ini boleh kita ambil. Kita putar dulu.
Kengkar yang kita ambil ya. Wop, mantap sekali ya pribadi. Ada abyss ya. Boleh lah ya. Tahu gitu tadi kita ngambil Dragon Altar, bro. Diambil juga ya, kita ngambil slot aja. Oke, kita dapat slot, guys. Ntar, guys, kita cari dulu ya hero-hero kita ya, guys ya. Lapu-lapu boleh, kita putar lagi. Nggak penting, kita putar lagi. Nice, lumayan. Kita putar lagi. Wop, mantap sekali ya pribadi. Si Barat nggak usah lagi lah ya. Ini nggak usah lagi, kita putar. Nice, ini kita jual aja. Ini masukin. Sekarang si Freya kita jadikan hyper ya. Wow, mantap sekali ya pribadi. Udah kalau kayak gini mah, let's go. Kita ketemu lawan si Shadow ya. Rasakan ini. Tuh, si Kupra kita membantu banget ya guys ya. Let's go, let's go. Freya ini bos. Makan kau itu. Itu dia ya, bedanya ya. Northern Veil yang dulu dan Northern Veil yang sekarang guys. Wop, ada si Lunox. Tapi dia harga 1 gold guys. Kurang OP, tapi boleh lah ya kita ambil ya. Kita putar lagi. Lunox lagi, ada si Aldous. Dia termasuk dessert ya. Kita putar, lumayan. Aldous lagi, kita putar. Ixia, boleh lah. Kita putar lagi, nice. Oke, berarti kalau kayak gitu ini kita ganti aja dulu ya. Jadi aktif nih brosir kita cuy. Kalau di Magic Chess namanya wrestler ya kan. Nah, kalau kita udah buat dessert kita lebih tebel ya, si Kufra kita itu jadi bintang 2 dan atributnya itu bertambah ya. Jadi lebih kuat kayak gitu, bro. Oke, dari segi teori harus kita menang. Wow, dia udah dapat Sauron aja ya, konyol ya. Nah, kita muncul go-go card yang terakhir nih teman-teman, atau Magic Rune ya kalau di Magic Chess ya. Kita baca dulu. Jika ada setidaknya 3 hero dapat hybrid defense, nggak penting, boleh kita refresh dulu. Dapat hero 3 gold ya. Terus ini dapat attack speed, meningkatkan 25 physical attack. Untuk hero rekan paling kiri kanan, nggak usah lah ya. Winter Troncheon dan dapat. Aduh, dapat siapa lagi nih cuy? Yah. Konyol malah dapat itu cuy, otomatis ya. Ya wajar sih bro, ini masih versi beta bro, gak diklik dia langsung dapet, konyol. Sah. Nah, lumayan lah golden ya. Terus ini aja kali ya, mirror ya kan, winternya kita ambil lah. Konyol gak ada si Freya lagi ya guys ya, kita masukin ya kan. Satu lagi ya. Ini boleh lah. Aldous terlalu mahal bro. Ini Ferdi Sambo ini gimana nih cuy? Kita jual aja kali ya nanti ya. Ini gak usah lah dibuat bintang 3 bro, terlalu ribet ntar ya. Ini boleh lah, kita putar dulu. Aldous lagi cuy, konyol. Udah deh kalau kayak gitu kita tahan dulu teman-teman. Let's go. Kali ini ketemu lawan si Chili. Let's go. Santai aja bro, kita dibantu sama si Kufra ya guys ya. Wow, lagu kok ya. Rasakan itu, crot, langsung pulang lo guys. Sah, si Lunox lagi, konyol ya. Kita putar dulu. Nah, dapat si Khalid. Ini kita jual aja bro. Si Khalid ini dia termasuk dessert ya. Nah, kan satu lagi bro. Kita kasih aja sama si Khalid, ya kan. Kayaknya cakep kayak gini ya kan. Ini boleh sini atau di sini aja nggak apa-apa. And then kita putar dulu. Ini bagus juga loh si Yin ya. Cuman kita harus main downless sih, lebih cakep bro. Kita putar lagi, ada Freya. Oke, kita tahan dulu aja kali ya. Oke. Kali ini ketemu lawan si Levi. Crot. Makan tuh si Kufra. Santai bro. Kita udah dapat Aurora lebih OP lagi cuy. Ulti. Nah, datang hujan ya. Makan kau itu. Sah. Wop. Gak nongol ya. Kita butuh si Popol atau enggak si Atlas sih guys. Kita puter. Nah, nongol lumayan. Kita puter lagi. Ya elah. Kita puter lagi. Wop. Belum bintang 2 ya guys ya. Kita puter dulu. Nah, nongol dia bro.
Berarti bolehlah kita ganti t-shirtnya aja kali ya guys ya. Oke, biar 6 ya. Ini taruh di sini aja, ini taruh di sini. Oke, let's go. Nah, perhatikan nih teman-teman, kita udah 6 Northern Veil ya guys ya. True damage-nya lebih sakit lagi nih, bro. Berapa nih true damage-nya cuy? Gua enggak tahu nih cuy. Damage-nya itu 1400 ya. Lu bayangin cuy. Freya kalau bintang 3 nabok-nabok ya kan. Langsung matilah, no. Rasakan itu. Wop, ada biji Northern, guys. Semoga aja enggak diambil ya. Semoga aja kayak gitu. Om, please dong. Oke, kita dapat nih, guys. Cakep banget. Wow. Wop, ada si Atlas. Si Atlas ini cakep sih. Satu lagi ya. Kita kasih sama si ini aja kali ya. Sama si Khalid aja ya. Berarti Popolnya enggak usah ya kan. Popol ini cupu ya. Berarti ini bentar guys. Gua lupa guys. Si Minotaur termasuk defender ya. Boleh lah ya. Berarti kita pakai dia aja nanti ya kan. Kita putar dulu. Atlas lagi. Kita masukin ini aja lah. Oke, okay, let's go. Ketemu lawan myself. Weh, buset. Ayo, ayo kita kasih tahu. Kita udah 6 Northern Veil ya. Udah sakit banget, bro. Asli, bro. Tuh lu lihat, bro. Diperkosa, bro. 12 pulang lu. Popol lagi konyol. Kita putar dulu. Up, Aldous boleh. Khalid boleh. Nah, lumayan. Kita putar lagi. Wop. Oke, mantap. Kita ganti siapa dia ini ya, enaknya ya. Bagus semua sih. Oh, ini aja kali ya. Aduh, tapi brosirnya penting ya, guys ya, untuk si Aldous ya. Oh, ini aja kali ya, si Gundul ini ya, tapi dia desert sih. Sayang banget auroranya, coy. Apa sih ini aja? CV ya. Tapi harganya mahal lumayan, bro. Bentar ya, kalem ya. Gua pengen pakai si Atlas nanti, harapannya semoga kita dapat si Minotaur, guys. Mendiar. Kalem, kalem, santuy. Kita harusnya udah pede ya. Udah sakit banget kita di sini. Gua juga punya Aurora, cuy. Tuh, makan tuh si Aldous. Makan kau itu. Wow! Sah. Wop, Aldous kita bintang 3, guys. Cakep ya. Oke, kita cari si Freya dulu ya, guys ya. Kita cari si Freya lagi. Atlas boleh, putar lagi. Kita putar lagi. Wop, mantap. Putar lagi. Putar lagi. Wop, lumayan. Putar lagi. Atlas lagi. Putar lagi. Ixia. Kita cari si Minotaur aja kali ya nanti ya. Kita putar. Putar lagi. Lagi. Wop, oke lah. Udahlah, kita tahan dulu ya. Semoga aja itemnya di sini bagus ya kan. Oke. Okay. Kita lihat dulu teman-teman. Sah. Wop, ada BOD. Boleh sih guys. Boleh lah ya. Oke, ada meteor. Meteor aja kali ya. Kita kasih gini aja. Kita kasih gini. Ya kan. Kita kasih sama si Masya. Oke, sabar ya. Kita cari dulu si Freya satu lagi di sini, bro. Satu lagi Freya kita bintang 3, bro. Syah. Konyol. Kita putar. Nah, lumayan. Berarti ini kita kasih ini aja kali ya. Ini aja cuy, meteornya aja cuy. Oke, satu lagi kan. Kita putar lagi. Putar lagi. Aurora boleh. Putar lagi. Putar lagi. Atlas boleh. Putar lagi. Nah, bintang 3 guys. Mantap sekali ya pribadi. Ketemu lawan si Asteri. Weh, belagu dia. Kita udah gendut-gendut bro. Dari segi teori harusnya kita yang diunggulkan ya kan. Kasih tahu, makan tuh hujan. 25 pulang enggak tuh, ha? Sah. Wop, ada si Claudio, guys. Tapi sih efeknya kita dapat item sih, bro. Boleh lah ya. Berarti atau enggak kayak gini aja, coy. Ini kita jual dulu, ya kan? Kita naik level, aktifkan dulu 6 ya. Ya kan? Nah, ini si Kufra kita jadi bintang 3, bro. Wah, ini sih lebih OP lagi ya. Let's go. Ketemu lawan si Kayla lagi. Rasakan itu.
Santai bro, kita udah bintang 3 bro. Pakai link dia. Santai bro, santai. Santai tuh. Sakit banget Freya kita bro, bro. 31. Wah, ternyata masih sisa ya. Kita jual aja, kita tahan 10 gold ya kan. Nah, myself kalah sama mirror kita, konyol. Zah. Wop. Aurora boleh. Kayaknya kita habiskan aja gold kita ya. Kita putar. Putar lagi. Oke, lumayan. Minotaur nggak nongol ya, guys ya. Nah, udah deh kalau kayak gitu, guys. Kita intip dulu. Dia pakai dragon ya, tapi dia pinter memang, udah tahu dia. Kalau hero-hero dragon itu ya, kalau bisa sih semua hero masukin di area naganya ya, yang ada bintang-bintang ini ya, yang ada titik-titiknya ya. Kapan-kapan kita coba aja, guys. Let's go, kita lihat di sini teman-teman. Harusnya sih ini udah telak banget ya. Kita udah menang banget di sini, bro. Ayo. Sakit banget, cuy. Udah nggak mungkin, bro. Apa luling, ha? Makan kau itu, cerot, rasakan itu. Jadi kayak gitu dia, guys. Kurang lebih sama ya gameplaynya ya. Hero-heronya juga sama ya kan. Efek-efeknya juga hampir sama. Nah, kayak gitu sih. Semoga aja sih harapannya ini di-update beneran ya. Cuman ya gua enggak tahu sih, ini masih versi beta, bro. Nah, untuk tampilannya di akhir itu seperti ini ya kan. Ini go-go card-nya. Kalau di Magic Chest namanya Magic Rune ya kan. Ini untuk sinergi yang kita aktifkan, kita pakai 6 Northern Veil, 6 Desert, 2 Weapon Master ya kan. Terus kalau melihat datanya di sini, power kita 215. Oke, kurang lebih kayak gitu ya. Oke. Okay. Mungkin segitu aja game kita kali ini ya, guys ya. Mungkin di next video kita akan coba lagi sinergi terbaru dan hero-hero terbaru. Oke, sampai jumpa di next video. Bye bye.